Salah satu penumpang pesawat Sriwijaya JT182 adalah Didik Gunardi, pilot 6R yang akan menuju ke Pontianak untuk mengambil pesawat. Didik sudah lebih dari 5 tahun bertugas sebagai pilot di maskapai 6R yang juga merupakan anak perusahaan Sriwijaya Air. Pasca insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, sejumlah warga mengunjungi rumah keluarga Didik untuk menyampaikan doa dan juga dukungan moral pada keluarga. Harapannya gimana, Pak? Ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah. Masih ada harapan keajaiban. Sudah ada firasat, Bu, ya? Sudah ada firasat. Pengen pulang, apa? Bapak pengen nengok? Pengen itu dari dulu. Dan Didik juga pengen disuruh pulang gitu? Iya, disuruh pulang. Udah minta. Udah minta pulang? Iya, Didik udah minta sama Bapak untuk dibawa ke sana. Untuk diantar ke sana. Terakhir komunikasi kapan, Ibu? Dengan Didik. Rabu kemarin, Didik. Ya, sama adik saya yang perempuan, adik suami yang perempuan. Didik Gunardi sejak kecil bercita-cita menjadi pilot. Ia menempuh sekolah pilot di New Zealand sebelum akhirnya bekerja sebagai pilot.